saya Andini Sintawati, biasa dipanggil Anis. Saya sudah menikah, mempunyai 2 orang putra. Kegiatan saya sehari-hari bekerja di Universitas Bina Dharma. Saya pakai motor laki itu dari kuliah. Pakai motor kakak, kebetulan waktu itu pakainya GL100 ya. Jadi begitu udah punya motor, bulan April ya. Terus gua bilang, "Bu, ini ada ini nih, apa namanya? Website Megapro gitu. Coba kamu buka gitu." Udah buka, terus join di websitenya itu, mulai ngobrol-ngobrol dari bulan April sampai akhirnya terus kopdar di bulan Juli. Ya, seperti yang suami saya bilang, kamu ikut di sana itu dengan tujuan kamu banyak punya kenalan selain aku. Untuk di jalan kamu nggak akan sendiri. Jadi kalau sometimes kamu punya trouble, kamu nggak cuma telepon aku, "Bapak, aku trouble." Gitu. Iya, kalau aku bisa datang. Gitu. Kalau enggak, dengan ikut klub kamu bisa ada alternatif lain. CV. Gue datang ke Bidakara, gue kasih CV. HMPC pertama kali berdiri di Jakarta. Resminya itu tanggal 6 Desember 2003. Di situ pada saat itu anggota total sih sekitar 30-an. Tapi tamu yang hadir cukup banyak. Kalau dihitung motornya banyak bener. Proses pertama HMPC yang tadi saya bilang, mulainya dari milis, kemudian kopdar, kemudian meresmikan nama dan bentuk organisasi. Namanya HMPC, Honda Mega Pro Club. Dan kelegaan kita sebagai para pendiri dan para inisiator HMPC ada, bahwa ini bisa rolling dulu jalan. Begitu ini udah jalan dan kemudian mulai ada yang merasa bahwa kita mau gabung sebagai chapter, itu udah di luar dari beyond our expectation, itu udah di luar daripada harapan kita. Kalau untuk nongkrong bareng dan pengakuan informal mestinya Bandung. Mengapa? Karena Kang Hari, Kang Ganes pulak-balik ke Jakarta di awal. Tetapi kalau peresmian secara formal, seingat saya memang pertama ada di Semarang. Mengapa? Karena itu ada prosesi. Prosesinya potong tumpeng, doa bareng, penentuan ketua chapter itu terjadi. Kepikir ini jadi 70 pada saat kita Honda Bikers Day di Bandung 2009 ya, mungkin 2009 pada saat itu kemudian kita baru melihat bahwa ini bukan mimpi. Kita kaget apa yang kita lakukan ternyata bisa sampai segini. Waktu itu angkanya belum 70, kita baru 44 kalau nggak salah, 40-an sekian. Kita kaget ternyata ini bisa besar ya. Mimpi besar bahwa kita mampu mengembangkan organisasi ini menjadi besar, itu satu. Yang kedua, jiwa kita besar. Saya nggak cuma ngomong ke saya ngomong ke teman-teman yang lain, bahwa kita tidak pernah merasa bahwa HMBC adalah milik kami. Jadi, HMBC adalah milik siapapun yang berumah di HMBC, itu adalah pemilik dari HMBC.
Oh, nama saya Caca Herdianto, saat ini sebagai karyawan swasta. Banyak nilai sosial yang kita dapatkan di Honda Mega Pro Club, terutama selain meluangkan hobi dalam hal touring ataupun hobi berkendaraan roda dua, dalam hal ini Mega Pro itu sendiri, nilai lain yang saya dapatkan adalah semangat nilai yang tinggi atas dasar persaudaraan antar rekan-rekan ataupun kawan-kawan yang ada di gabung di dalam Honda Mega Pro Club itu sendiri. Atau balapan liar. Paradigma segerombolan motor yang ada di jalanan mungkin untuk masyarakat umum melihat sebagai gerombolan ataupun layaknya geng. Tetapi saya menjelaskan di sini didasari dengan niatan yang baik bahwa Honda Mega Pro Club merupakan sebuah klub yang berdasarkan tata tertib, aturan rumah tangga, dan anggaran dasar. Adalah hal yang lumrah untuk setiap orang berpendapat mengatakan itu geng motor. Tetapi kami dasarkan di sini bahwa kami bukan untuk memprotek diri, bahwa sesungguhnya kami terus berusaha untuk memberikan kesan bahwa kami adalah sebuah klub ataupun organisasi sosial yang berasaskan niatan positif, bukan untuk menuju ke arah yang negatif. SRC adalah melatih diri dari mulai pribadi hingga berkelompok bagaimana cara berkendara yang baik dan benar dari setiap masing-masing anggota. Bagaimana safety riding course itu dalam hal ini yang kita sebut SRC sudah menjadi sebuah modal dasar buat para member khususnya yang mau bergabung di HMPC Jakarta. Dengan skill simple yang kita coba jelaskan dalam materi safety riding, diharapkan para member sudah membekali dirinya dengan kepintaran berkendara saat nanti dia akan mengarungi kegiatannya bersama Honda Mega Pro Club. Atau lagi mau apa yang the next-nya apa? Iya, selama tahun-tahun moga lebih maju, tertib, dan juga nggak arogan di jalan. Cobalah dipertahankan prestasi ataupun kegiatan-kegiatan yang positif itu. Tetap semangat HMPC Indonesia, ibaratkan selalu Raja Wali-Raja Wali Indonesia dengan satu nama Honda Mega Pro Club Indonesia. Pasti saya akan berharap bahwa HMPC terus besar, tetap ada. Sebenarnya bukan pertanyaan apakah ini akan bubar atau tidak, tetapi bagaimana kita akan mengenang HMPC jika pada suatu titik nanti HMPC tidak bisa dipertahankan. Dia mesti menjadi satu bagian sejarah yang dikenang sebagai bagian yang luar biasa.